Ya alhamdulillah dapat kerjaan nih kita. Jadi artis sekarang ya? Belum, saya masih viral. Belum ada ini apa namanya? Ya pokoknya itulah masih viral, ya masih proses lah menuju ke situ. Oke, lu kan mau jadi public figure, mungkin dari gaya pakaian lu sendiri lu sering dapat atau nyari gaya sendiri? Sebenarnya lebih nyari sendiri sih, nyari passion sendiri gitu. Tapi ya kadang nanya juga ini bagusnya gimana. Aduh parahnya gimana lu? Pusat passion lu mungkin ngeliat-liat pakai perbukaan siapa gitu? Arabika atau siapa? Nah, gak lihat siapa-siapa sih, yang pantes di badan aja, ini bagus gak ya? Gitu. Gak ada patokan gitu, sebenarnya patokan kan siapa aja. Oh ini bagus nih, orang ini bagus nih, katanya dicobain gitu, kalau bagus di badan. Mungkin gaya berpakaian lo, minta nilai siapa atau lo sendiri nih? Yang ada di lemari dipakai. Tapi lo milih-milih baju atau celana atau aksesoris, lihat lo liatnya nilainya dari mana? Dari harga atau kualitas atau apa gitu? Dari bersih, yang penting bersih, pakai aja kita mah gitu. Jadi vendors sudah mulai banyak banget nih dia. Ya. Pendapatannya mungkin udah berapa sih per bulan atau? Kurang tahu sih mah kalau itu ya. Ya ada lah gitu, kalau endorse mah alhamdulillah lancar gitu. Pendapatan juga alhamdulillah, tapi totalnya nggak tahu. Soalnya kan beda-beda. Gak nentu segitu gitu. Tapi lu nyisiin buat keluarga lu ada nominal sendiri gak? Iya. Iya, kadang ngasih keluarga sebulan berapa gitu, tapi kalau minta lagi ya dikasih gitu. Kalau misalkan kurang dikasih lagi. Sudah lu pergunakan buat apa aja nih? Keluarga mungkin udah beli rumah atau apa gitu? Jauh ini? Beli rumah sih ada rencana, tapi sekarang lebih ke nabung. Ya, nabung dulu. Nabung atas ingatan lu atau saran dari keluarga mungkin? Nah, atas niatan sendiri, tapi keluarga juga ngingetin gitu, udah tabung aja dulu. Soalnya nanti juga ke depannya pasti ada kebutuhan kan. Iya. Yeah. Mas sempat ingin membeli ruko, itu gimana mas kelanjutannya mas? Buat udah. Bapak. Udah disewa. Udah disewa tuh mas? Iya. Yeah. Berapa lama mas kira-kira? Per tahun. Jadi sewa setahun dulu gitu. Jadi jangan lupa mampir nih. Buat jualan ke baso. Gitu basonya? Iya buat jualan. Disebut juragan bakso seperti apa nih? Emang kata siapa? Iya, ada netizen yang bilang banyak. Waduh, alhamdulillah. Seperti apa? Juragan. Cabang buka cabang di mana aja nih kira-kira? Itu bapak yang punya bakso. Ya, bapak yang juragan. Sebagai ya. Anak kita gimana itu? Kenapa? Ini sebagai anak gitu. Bakso keluar ribuan gitu. Ya alhamdulillah bersyukur banget usahanya jadi makin lancar gitu kan. Dan ini berkah juga buat semua orang, buat saya sendiri, keluarga ataupun siapapun itu. Ya makasih gitu. Tapi masih nemenin bapak? Masih, kadang-kadang kalau libur, kalau waktu kosong kita ke sana jualan gitar gitu. Yang kita fotoin? Alhamdulillah ya. Kan pakai masker ya, kalau ketahuan kita foto. Mungkin sekarang kesibukannya sehari, setiap hari itu seperti apa? Iya paling kerja-kerja syuting gitu, dia upload syuting. Tapi lu menikmati nggak sih dengan perubahan lo yang sekarang? Apa? Menikmati gak? Atau kewalahan gitu nih? Perubahan lo yang sekarang? Menikmati sih. Kalau gitu apa? Menikmati. Tapi sempat kaget kewalahan gitu ngadepin ini? Kaget pastilah. Cuman ya, apa? Ngikutin aja gitu. Maksudnya mengikuti. Apa ya bahasanya tuh? Apa? Ngalir. Iya, ngalir aja gitu. Ya maksudnya nggak diambil pusing. Tapi sempat udah sempat sakit karena kecapean atau gimana gitu? Ya kalau capek pasti gitu kan, soalnya manusiawi kalau capek. Ya kalau capek tidur, istirahat gitu. Dim, kabar yang beredar emang benar Dim, penghasilan Dimas terpotong oleh manajemen Rans itu sendiri Dim? Gimana? Ya pasti ada potongan, kita kan ikut manajemen artis. Jadi pasti ada potongan, tapi di situ juga ada kelebihan. Jadi kita lebih gampang manajenya gitu. Soalnya udah ada tim manajemen, jadi kita kerjanya juga lebih enjoy gitu, gak mikirin ini itu. Ya pastilah ada potongan. Nominalnya memang mencapai 40% itu, Dim? Enggak juga sih. Ya, berapa, Dim? Itu mah urusan manajemen sih. Cuman ya enggak segede gitu. Mungkin selain ngasih modal ke orang tua, pendapatan, maksudnya apa sih yang
kamu beli nih di benda-benda apa gitu yang kamu beli? Mungkin kendaraan apa gitu, kendaraan apa, motor, mobil. Alhamdulillah jadi nyicil kita. Biar per bulannya ada tanggungan gitu. Harus kerja nih buat bayar mobil gitu. Ya mobil Renault. Ya. Gue lebih sering ke buat belanja kebutuhan sih, kayak baju, pakaian misalkan. Kan kalau di dunia kayak gini kan baju itu-itu aja nanti komen, wah bajunya itu-itu aja cuma satu. Mobil tapi udah bisa bawa mobil sendiri. Udah. Nah, untuk jodoh sendiri gimana nih? Kan sendiri udah terkenal nih. Banyak kali yang deketin gitu kan. Seperti apa nih? Banyak yang DM-DM apa gimana? Ya ada yang DM mah. Jodoh kayaknya harus dijemput sih. Banyak cowok atau cewek yang DM? Buset. Ya nah, mungkin kalau yang cowok mungkin ngajak iya, bisnis gitu. Yang cowok ngajak bisnis, yang cewek ngajak kencan misalkan gitu. Tapi dibalesin atau enggak? Enggak semua sih. Masa dibales semuanya enggak? Cakep kali ya yang balesnya. Yang yang mau aja. Yang mau aku bales ya udah. Tapi ada yang nyangkut enggak sih? Wah. Oh, boleh juga nih misalkan kayak gitu. Ada enggak sih? Ya. Gimana? Harus sih buat ngobrol-ngobrol, temenan gitu. Soalnya kan kalau gak ngobrol, gabut kita. Punya HP gak ngobrol tuh, aduh. Gabut dah pokoknya. Nah, dari kalau lo pengen pacaran butuh izin Arabi gak sih? Atau dari apa kita? Ya, enggak juga sih. Mereka mah orangnya ini apa? Bukan bodo amat. Apa sih maksudnya? Ya kan itu urusan aku gitu kan. Ya udah, terserah gitu. Yang penting jaga aja gitu. Maksudnya jangan sampai kebablasan. Sehat aja, enggak gitu konsepnya. Yang penting sehat gitu. Kriterianya kayak gimana sih pengen? Yang penting cewek dah. Iya, maksudnya kayak kriterianya. Aduh, kayak kriteria. Ah, kayak gimana sih? Kemarin tuh ditanya kriteria tuh, dijawab tapi lupa. Janda mungkin gimana? Waduh. Tinggi, putih, cantik, itu relatif. Gimana? Apa ya kemarin tuh? Duh, lupa lagi jawabannya. Ya nah, pokoknya cewek baik gitu. Berotot. Ya pokoknya cewek ya cantik itu kan pasti. Soalnya cewek kan cantik. Jadi, orang tua sendiri gimana nih? Hah? Orang tua sendiri buru-buru nikah. Nikah dong. Gitu. Boro-boro punya abang aja belum nikah. Oh, punya abang. Iya, jadi sadar aja saudara sih. Empat. Semuanya empat ya? Ya. Iya, empat. Cewek berapa? Cewek satu. Cowok tiga. Tiga. Iya. Dim, sekarang kan pergaulannya di lingkungan selebritis nih. Ada nggak sih yang dilihat?